Tuhan kata timengi di hari akhirat esok ni sebenar. Kita panggil kata sungguh. Bukan dia royak bahau-bahau main dak. Ha tu Tuhan royaknya. Wal waznu yauma idzinil haq. Timengi di akhirat esok itu sebenar. Ha ni nak ayat kita. Jadi nak ayat puak kita tiap-tiap orang ni kena timai berlaku. Kena timai berlaku. Timai gapo nama timai tua ke timai gapo? Timai pahala dengan dosa. Dua ni kena timai ni. Ha kena timai pahala ataupun dosa. Ha ni dua-dua ni kena timai berlaku. Nak tengok berat lik mana dua tu. Ha ha ni nak ayat tu. Maka Tuhan kata Tuhan royak dalam Quran. Tuhan kata faman saqulat mawazinuh. Siapa dia gi berat timengi dia sana itu sebelah balik pala. Siapa dia gi timeng gi berat balik pala? Tuhan kata sendiri dalam Quran dia. Tuhan kata faulaika humul muflihun. Faulaika humul muflihun. Maka itu orang hak berat balik pala tu. Humul muflihun. Orang itulah orang dapat kejayaan. Ha, orang itu orang jaya tu. Apa maksud dengan jaya situ? Yang ni dapat syurga. Dapat syurga yang mana Allah Ta'ala janji kita. Tuhan janji kita bila lah amalan banyak, dia janji kata dia nak pergi syurga. Mana Tuhan ada royak? Tuhan kata innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang rajin buat kebaikan. Abrar mana buat kebaikan. Banyak dia buat kebaikan. Maka Tuhan kata orang ni yang rajin buat amalan kebaikan ni lafi na'im, sesungguhnya dia akan masuk di dalam nikmat-nikmat. Maka mana nikmat yang banyak sekali? Syurga. Syurga lah nikmat yang banyak sekali. Ha. Maka Tuhan janji dengan kita siap dah kata, siapa dia rajin wa'amah ibadah, siapa dia pahala banyak, maka timai di akhirat esok berat balik pahala, orang ni akan masuk syurga lah Ta'ala. Ha ni. Yang mana kita duduk belajar, yang mana kita duduk, ha, duk berdengar, duk mengaji nak no, ayat tu ni lah. Ha ni panggil persiapan kita nak menuju ke alam akhirat. Ke alam akhirat. Sebaliknya Tuhan kata wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang yang suka buat jahat. Oh dia dengan jahat tak ada lah. Serba-serbi jahat dia. Maka Tuhan kata lafi jahim akan duduk dalam neraka. Akan duduk dalam neraka. Jadi Tuhan janji lagu tu dah dalam Quran dia. Maka Tuhan ni tak mungkin janji. Walau kita masuk syurga tu dengan rahmat dia. Kita masuk syurga dengan rahmat Tuhan. Apa dengan rahmat Tuhan? Dengan pemberian Allah Ta'ala. Ha, bukan kira dengan amal ibadat kita. Bukan kata mung semaya sampai 5,000 rakaat boleh masuk syurga. Dah. Masuk ni tu rahmat Allah Ta'ala. Tu hewi masuk. Mana kata orang nak masuk syurga ni nak ayat tak duduk di Tuhan. Orang tu buat dosa banyak Tuhan nak buat syurga. Tak dia. Munggu rahmat. Tapi janji dia dalam Quran, siapa dia buat amal banyak, syurga. Kita tak berani nak kata, eh tak apa eh. Tak apa tak semaya pun, dapat aku sore yo. Ha, tak sung Nabi Muhammad tak boleh kira aku sore umat dia. Ha, jangan. Kerana Tuhan berjanji lagu tu. Bila dosa banyak, bimai takut, takutnya beher dalam neraka. Nah, sebab tu kita kena bekal mengikut Allah Ta'ala janji. Walaupun masuk syurga saat itu dengan rahmat dia. Ha, kita nak buat ni, kita nak, tak apa, tak maya pun tak apa.
Kau nak ikut Tuhan. Ha, tengok janji ya, tak ada jalan. Karena orang buat dosa ni lafi jahim akan duduk di dalam neraka, neraka, neraka. Tu janji dia. Ha, tu noyak kata. Ha ni Tuhan royak. Sebaliknya Tuhan kata, "Wa man khaffat mawazinuh." Dan siapa yang ringi timengi dia? Siapa dia ringi timengi? Mana pahala dia sikit, dosa dia banyak. Gitimeh berat balik dosa. Tuhan kata apa? Tuhan kata gini. Faulaika alladhina khasiru anfusahum. Itu-itu orang tu. Itu-itu orang yang ringi balik pahala, gi berat balik dosa. Tuhan kata. Alladhina khasiru anfusahum. Ialah orang yang rugi diri-diri mereka itu. Orang ini Tuhan kata, orang ini orang rugi, rugi, rugi. Bima kanu bi ayatina yazlimun. Ha, dengan barang yang adalah mereka itu, dengan tanda-tanda Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah Ta'ala, yazlimun, dia zalimi. Dia zalimi, dia tak percaya, dia tak buat padu dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ha, dia tak percaya. Padahal kebesaran kita tampak dah. Quran dah cakung dah, tapi dia tak belajar, tak sedia nak ayat kata. Orang ni tu hai kata allazina khasiru anfusahum. Orang ni diri dia terugi. Rugi Nabi, itu hai kata. Apa rugi? Jadi Tuhan we hidup 60 tahun masuk neraka. Ah, Tuhan we hidup 60 tahun dah dunia ni masuk neraka. Mana tahu mundurlah rugi. Mu tak ada duk sedia gapo dak. Mu tak ada duk beringat gapo dak. Mana kata 60 tahun waktu Tuhan we kemung ni sia-sia saja. Ah, tu royak tu. Banyak mana manusia? Banyak mana manusia duklah keadaan lagu tu. Di hari ni nak ya tu. Lebih-lebih lagi Tuhan ada royak dalam Quran. Tuhan ada royak dalam Quran dalam suratul Alaq. Nah, dalam suratul Alaq. Tuhan kata gini. Tuhan kata, "Kalla innal insana layatgha." Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu staghna. Ar-ra'ahu staghna. Inna ila rabbika ruj'a. Itu suratul Alaq. Ha, ada suratul Alaq ayat yang kena dia ketujuh, dua ayat. Apa maksud ayat ni tu saya kata ni? Kalla innal insana layatgha. Tu. Ha, tu saya kata. Nah. Sebenarnya manusia ni Tuhan kata sebenarnya manusia itu melampau dan takabu. Kita panggil Tuhan kata manusia ni melampau. Manusia ni suka telajak, 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 telajak. Allah telajak. Bapa boleh telajak, boleh takabu, boleh tengok. Ar-ra'ahu stawna. Bahawa dia tengok diri dia saat itu berasa kaya. Dia tengok kata diri dia ni kaya, tak tupai orang dah. Tak kebur dia. Melampau dia buat dosa no yak tu. Ini tu yang royak sendiri. Ha, manusia ni perangai dia apa panggil melampau, melampau. Begini boleh melampau, tak kebur tengok. Karena dia tengok diri dia kata dia ni kaya. Ar-ra'ahu stagna. Ha, tu. Inna ila rabbikar ruj'ah. Ha, sesungguhnya orang ini satu hari dia akan kembali kepada Allah. Dia masa tengok itu ya. Masa takabur hidup. Masa tengok hidup. Tak gaduh nak buat amal ibadat. Ha, tu nak ayat tu. Tak khabar kata dia ni kena klik ke Tuhan. Tuhan nak panggil dia satu hari.
Mana hari panggil? Hari orang mocak di telinga. Hari orang mocak di telinga. Maka hari tu orang kata kena, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, aku ni hak Tuhan. Wa inna ilaihi, dan akulah kepada Tuhan raji'un, kembali. Aku ni hak Tuhan, satu hari aku kena klik ke Tuhan. Ha, sebab tu panggil rahmatullah. Dia mau kata tak ada we dia tu kena klik Tuhan dah. Tuhan panggil gi dah. Oh tu kan gi dah. Oh gi dah. Ha hatu nak ayat kata. Jadi nak ayat tu saya kata dia ni kaya ke? Ingat satu hari mu kena klik Tuhan, kena klik Tuhan. Ha mu nak klik Tuhan. Maka dengan mu klik Tuhan inilah nak royak kata mu cedek gapo kata. Mujadah gapo katik. Kano gapo? Kano tu ada royak tu di akhirat esok neno kena timah. Kena timah kita. Ha, tu kena timah. Ha, kita di akhirat esok ni kena timah. Ha, kena timah di akhirat esok. Maka ha, di sini lah, di sini lah kita kena, kita kena mikir, kita kena mengaji, we tahu macam mana kita nak pergi akhirat esok, nak we di sini macam mana kita nak pergi di alam barzah esok, we kita di sini. Ha, bila keadaan lagu tu saat ni tu tu heroyak dah kata di akhirat esok ni ialah kita kena timah. Timah apa? Timah amalan kita. Maka hari ni berhak kita kena banyak, kena banyak, kena banyak, kena banyak. Ha, kena banyak, kena banyak. Maka gapakah kita kena banyak? Oh, kita tengok. Apakah amalan hak Tuhan kena sekali? Amalan hak Tuhan kena. Kita kena buat hak kena dah. Tak boleh buat kosih-kosih dah. Kena pilih-pilih dah. Ha, kena pilih-pilih dah kita. Tidak, tak ada dah, tak ada dah. Tak ada kena. Ha, nak pergi dah lah kita. Kau muda gitu, kita khenak banyak. Learning ada tak banyak rai dah lah. Ha, ada tak banyak rai dah. Tapi kak, gitulah. Kena cari, kena cari pilih benda-benda berharga kita tani. Baru nak widah, benda mahal, benda mahal. Ha, ni ayat tu. Maka, apa nama amalan yang Tuhan kena? Maka Abdullah ibnu Mas'ud dia tanya Nabi. Abdullah ibnu Mas'ud dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Amalan gapo hak Tuhan kasih sekali? Hak Tuhan kasih sekali amalan gapo ya Rasulullah? Dia tanya Nabi, ya nawa amal. Begitulah, nawa amal gapo eh? Nak uyak bisik hak Tuhan kasih kali. Ah, salah gitulah. Ah, maka Nabi pun jawab. Qala, Nabi pun jawab. Jawab soalan hak Tuhan itu hak apa ni hak Abdullah sahabat Nabi tu. Nabi jawab. Qala, Nabi kata hak Tuhan kene as-salatu ala waqtiha. Waqtiha. Semaya di dalam waktu. Semaya dalam waktu ni nak ayat kata tak ada dah. Tuhan kena sekali. Tuhan suka lah. Apa ni kompro hak Allah Ta'ala. Hak Tuhan kena lah. Haa, so semaya di dalam waktu. Ada setengah ulama kata bukan dalam waktu. Semaya awal waktu. Haa, tu. Jadi kita reti kata Nabi royak hak Tuhan kena ni semaya dalam waktu. Apa maksud semaya dalam waktu? Yakni mu jangan duk lewat semaya siapa tak teluh. Mu jangan duk lewat semaya mung saat ni tu siapa tak teluh semaya. Yakni mu jangan duk lok semaya siapa kena qada. Siapa kena qada? Hang kena qada bi waktu dah.
duk ko de orang ngorik asal tak ada bini nak ngepek lagi nak ke wemu luak gapo lagi nak masuk ngorik wemu tu laki pula ya Allah mekmu buka de lah tu duk setah bini ya Allah Allah wemu ya orang nak ber nak ber ngorik dah Allah bopar ke aku cakus setah ya. Aduh balas lagi ini. Khabar-khabar dia semaya Allahu Akbar. Maya asa. Bo sudah tahayyat awal. Allahu Akbar. Naik rakaat yang ketiga asa. Tu bila pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bengorik dah. Jadi sekerak dole asas sekerak dole ngori. Tarok. Tarok chai medai, chai medai. Oh, chai medai. Tarok. Ha ni nak ya ni. Tosi tu hang murih lagu tu. Dia suruh semaya dalam waktu, maksud jangan lepas luar. Jangan lepas luar. Ada setengah ulama yang kata awal waktu. Ada setengah ulama kata dalam waktu. Mana kata musmaya ni witelus kuat-kuat. Jangan siapa tak telus semaya. Ni tengok. Tengok. Tu. Geno Nabi royak buku semaya. Ni royak tu semaya lebih. Dalam ibadat semua dalam Islam ni. Ada berlaku. Ada semaya, ada poso, ada haji, ada zakat, ada khairat, ada qira'ah, ada hadis. Apa lagi suruh semaya? Gino Nabi royak kata semaya adalah waktu Tuhan suka sekali. Tuhan kena sekali. Gino tak ibadat lain? Dah. Kerana semaya ni ku. Semaya ni hok pisik sekali tak ada datang jiwa kita. Ambo demo ni. Besar tak besar buku semaya? Ha gino semaya boleh jadi besar gitu? Kerana semaya Nabi naik ambil sendiri. Nabi naik ambil sendiri di malam Isra dan Mi'raj. Hak lain tak ada Nabi naik ambil. Tak ada. Poso. Jibril mari royak tah dunia. Haji seperti juga. Zakat seperti juga tak ada hak lain. Semaya so ya. Semaya so ya hak Nabi naik ambil sendiri. Tuhan pusang din dah. Hei Muhammad, aku puajik tah dirimu dan juga umat-umatmu semaya. 50 waktu Muhammad. Ya. Nabi pun nak turun dah ya Allah. Turun tak ada apa. Temu dengan Nabi Musa itulah. Temu dengan Nabi Musa. Musa tanya. Ya Muhammad tu hewi gapo ya panggimu. Nabi pun ya dah. Wismaya banyak mana 50. Banyak Muhammad. Tak ada. Dia suruh Nabi kita mari minta. Kurang. Minta kurang, minta sama yang siapa? 5 waktu. Ni nak ayat tu. Jadi sebelum gapo-gapo semaya. Sebab tu orang tinggal semaya dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi, orang tinggal semaya, orang ni kena belik di ular suja'ul akra'. Ular tu hewak ular. Duduk dalam kubur kar. Duduk dalam kubur ka kubur amanau. Nama ular tu Suja'ul Akraq. Nabi kata besar-besar teka uto, seko-seko. Besar-besar teka uto. Apa tu? Nak belik, nak isak darah orang tak semaya dalam kubur. Tuhan buat capok untuk dalam kubur ular ni. Pada masa tak ada. Ular ni utuk apa? Utuk nak sesokkan orang tak semaya. Bila orang tak semayat, maka dia belik dah. Kalau rumah kita kot besar-besar batai pini. Ular tu besar-besar batai pini. Ni orang tak semayat ni. Lepas tu kita ada anak, ada bini, ada beroyak dah. Orang tak semayat, muna kena ketik di ular ke. Kita tak ada dunia tengok dia selor lari perak takut. Nampak bayar-bayar lari dah. Kok darat ni orang duk motong. Kok hulu ni orang duk motong. Noya tu bila nampak ular dia selalu lari. Tak motong dah.
Bulat-bulat tak mahu tahu, cari dulu. Cari tentu dolek mana. Katak 50 berdiri 50 dulu, tembok. Ha ni nak ayat pula bisa. Hak ni duduk dalam kubur siap dah. Nak lari tak boleh, kita dengan dia ya. Ha ni nak ayat kita semaya ni. Orang tak semaya ni ayat tu. Allahu Akbar. Ha, tu. Sebab tu orang jaga semaya dalam waktu Tuhan kene, Tuhan kene, Tuhan kene. Apatah lagi kalau orang tak semaya ni di akhirat esok masuk dalam neraka sakar. Masuk dalam neraka sakar. Kalau kita kecek mudah-mudah lah, kecek pandok-pandok baik kapu-kapu kena, orang tak semaya neraka. Tu cup lalu. Tak kena bersarah banyak. Ni orang tak semayah neraka. Ha tu tak ada jalan sikit bu. Sabik orang jaga semayah Tuhan kene sekali. Allah Tuhan kene lah, kene kene. Kenapa? Sengah ayat tu ya ayat kata semayah ni anak koci rezeki. Anak koci rezeki. Yang kita boleh duduk di hari ni boleh kita duduk sampai ke hari ni ni. Kemungkinan besar sekali buku kita duduk semayah. Buku kita duduk semayah, kita duduk berzikir, kita baca Quran, kita buat baik. Hak ni Tuhan duduk kera kita lagi tak mati. Ni kita tak tahu. Kita ni tak tahu. Ha, sedekah malikil maut ni duduk tengok kita 70 kali sehari. Sehari 70 kali. Allahu Akbar. Kira 24 je 70. Kira tengok. Cuba gihan tengok. Gihan sang ni. 24 je tu gihan dengan 70. Tubik banyak ni. Tubik berapa minit sekali malikil maut mari tengok kita. Hani nak ayat tu. Ingat balik lah. Baru ni dia main kot pula tu. Gih dah. Banyak orang dah kot pula tu. Ha, ni dia main kot pula mana pula tak tahulah. Kau rapa takut ke hujung tanggung je. Kau jabi ko, ka ko tak tahu tak tahu. Ha, dia main ke mana, dia menewa ke mana tu. Kau mau hamba ke, kau mau demo ke, wallahu a'lam. Dia siapa gak gak lalu dah dia masak, dia masak. Ya ambil dah dah buah masak, kokote dah perau perau perau. Ha, haning nak ayat tu kita. Ning nak ayat tu kita. Sebab tu kena jaga sekali. Ha, kena jaga sekali. Hani nak ayat buku semaya, tak ada dah. Kalau tak semaya, tak jaga semaya, neraka. Kalau semaya jaga molek, oh Tuhan kene, dia Tuhan kene, tak nak kecek dah, syurga. Syurga, syurga, syurga. Hani buku semaya nak ayat. Yang keduanya amalai hak Tuhan kene, apa nama? Birrul walidain. Dalam hadis kata, summa ayyu. Kama dia gapo pula ya Rasulullah lepas pada semaya lewat waktu gapo pula Nabi pun kata qala birrul walidain. Nabi pun bersebeda. Nabi kata birrul walidain buat baik terhadap dua ibu bapa. Berbukti terhadap dua ibu bapa. Kalau kita panggil bahasa kampung kata ialah kita buat baik kecik kita mek kita ni Tuhan kena sekali ingat molek tak ada dah ni buat kita semua ni hak mana ada lagi mek cik lagi tak mati lagi ingat pagi-pagi kita peluk dia pagi-pagi kita dakak dia cik kau mek kita tak kira lah kita siung dia walaupun dia tua dah jangan buat hina ke dia. Ha, dengar ayat tu. Kena Tuhan kene, Tuhan kene, Tuhan kene. Orang buat baik roh bapa ni Tuhan kene kali. Amalan hak Nabi royak Tuhan kene. Ha, dimaki juga. Orang dia neraka dua ibu bapa, balasai ke apa? Neraka. Neraka, 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 neraka. Ha, ni nak ayat tu orang buat tak baik pada ibu bapa. Orang sepak dua ibu bapa. Ha ni orang nganying kau ibu bapa. Orang kata huduh kau ibu bapa. Ingat. Ha balas seria ke apa nama? Iaitu neraka, 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 neraka. Ha ni ayat tu. Ha ni di antara
amalan hak. Ah ni Abdullah Ibnu Mas'ud tanya Nabi, apa amalan yang Allah Taala suka sekali? Ah dia pun royaklah. Tu dia antara. Yang ketiga gapo nama? Amalan gapo hak tu yang kena? Al jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Lagu mana berjuang di jalan Allah? Semua tu boleh tafsir belaka. Boleh royak belaka berjuang di jalan Allah. Orang dakwah dia kata bermujahadah. Bermujahadah untuk nak mendapatkan kebaikan di jalan Allah. Apa dia kata? Yakni susah payah keluar 3 hari ke, keluar sebulan ke, keluar 40 ke, keluar 4 bulan ke, itu panggil mujahadah. Susah lelah di dalam membawa dakwah, sebar dakwah kepada kampung-kampung. Itu tafsir lagu tu. Ha, orang tak tafsir lagu tu, apa ni? Berjuang di jalan Allah. Apa berjuang di jalan Allah? Yakni cari jalan untuk dapat kebaikan. Cari jalan untuk nak mendapatkan kebaikan. Kerja buat kita kerana Allah. Letih kita kerana Allah. Apa ni? Menutup keredaan Allah. Hani pun panggil al-jihadu fi sabilillah. Sama telahlah berjuang di barisan peperangi demi nak jaga agama. Orang nak serai agama Islam kita, weh, dia mari dah. Dah boleh ke dia, dia kata tak boleh semayah dah mu. Sebab kaum ini ni. Haa, sebab kaum ini tu. Dah boleh ke dia, dia tak boleh semayah dah. Tak alih orang semayah. Kalau semayah dia bunuh. Ha, kita pun lawa. Ha, ni pun nak rakyat tu. Tuhan suka juga benda ni. Suka kena kita pertahankan agama Allah di permukaan bumi. Ha, pertahankan agama Allah di permukaan bumi. Mana kita berjuang di jalan Allah. Ha, tu ni ya. Tengok Nabi kita duduk di Mekah. 13 tahun tak ada gapo sekarang. Betapa pun tak. Tu nak ayat tu. Bawa hidup di Madinah. Allah, Nabi kita lah berjuai. Berjuai ke apa tu? Lawan musuh. Kerana dia mau nak hapus Islam. Dia mau nak hapus Islam. Sebab tu Nabi kita bela bila hidup di Madinah. Sehingga 8 tahun hidup di Madinah. 8 tahun duduk Madinah, tahu tak? Dalam catatan sejarah, 83 kali perang. 83 kali perang. Hak Nabi masuk perang dalam medan perang. Cabut pedang, ya. 27 kali. Ni nak kata Nabi ikuti dalam peperangan. Ha, 27 kali. Nabi kita hak sahabat perang banyak 83 kali. Tu catatan sejarah. Ada berlaku gu tak mari, gu lari, gu Allah. Hani nak ayat tu dalam Islam. Perang nak jaga agama. Kerana mula-mula lagi dah ke Nabi di Mekah. Nabi nak hijrah tu. Demo likung rumah siap dah. Orang kafir Quraisy, iaitu dia likung rumah Nabi siap dah. Hanya duk tunggu nanti cerah sikit, dia nak serai naik lah. Nabi kita turun dulu lagi dah tengah malam. Nabi kita baca, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa arsyainahum fahum la yubsirun. Ayat tu maksudnya Tuhan pelindung ke Nabi kita. Kalau orang tengok pun tak nampak tengok. Tak nampak tengok. Sebab tu terlepahlah Nabi kita. Tak boleh bunuh dah. Bo tak boleh bunuh dah Nabi hidup di Madinah, serai di Madinah. Abu Jahal hatta tentera dia. Paksa Nabi kita kena perang. Kerana dia mau hatta mari tu, romongin tu.
Gi perang Badar. Nabi kutip puak-puak sahabat. Nabi kutip puak-puak sahabat noya nak perang Badar. Boleh 313 orang. Sengah riwayat kata 314 orang. Gi lawan berapa Abu Jahal awak mari? Dekat dengan 1000. Dekat dengan 1000. Noya tu. Kacau mari lawan orang benih. Tak benih. Allah berat takut. Oh, kena igat lagi, kena tawai lagi nak ayat tu. Selerok tabah hari perang Badar ayat tu. Ha, hatu nak ayat tu. Tu nak ayat tu, tiga amalan. Tiga amalan yang Nabi royak Tuhan suka sekali. Satu semaya jaga molek. Yang kedua wak baik dua ibu apa? Jangan deraka sama sekali. Kalau deraka pakai nerakalah. Tu, nerakalah. Ha, kerana di antaranya hadis Nabi dia royak orang neraka ni ialah ha, turun ke neraka, turun ke neraka. Sabi anak-anak hok lawan mulut me, anak-anak hok jawab mulut, anak-anak hok tak hira dengan dua ibu bapa ingat molek. Ingat molek. Kalau kita buat sedak-sedak dengan mek kita, kemungkinan ni kita akan jatuh dalam neraka. Ni waliyazabilah. Ha, ni takut sekali. Ha, tu tiga amalan. Maka kita mari tengok pula sikit lagi. Gapo nama sikit lagi? Gambaran hak Tuhan, gambaran hak Nabi tengok di Malaikat Israq dan Mi'raj. Malaikat Israq Mi'raj tu Nabi nak ambil semaya tu. Jibril, malaikat Jibril dan lagi bawa Nabi kita pergi zairah surga, zairah neraka. Ha, zairah surga, zairah neraka tapi derah-derahlah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata itolaktu finnar. Aku pergi jengok tengok dalam neraka. Faraitu aktsara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli neraka. An-nisa retino. Retino lah banyak sekali masuk neraka. Hanina ya tu ikut. Hadis Nabi deroyak kita. Ha, deroyak kita noya tu. Hadis Nabi dia royak kita bahawasanya orang tino lah ramai. Bukan orang jatuh tak ada langsung, ada. Banding dua puak ni hak tino lebih ramai pada jatuh lagi. Ha, hani nak royak tu. Bahawa Nabi tengok. Hak Nabi tengok duk bakar biasa ni berjuta-juta. Berjuta-juta berderu-deru. Duk tepik, duk mangi, duk meluik. Sakit. Ha, tu nak ayat tu. Tapi Nabi tak tengok lah waktu tu. Nabi duk jengok tengok, nampak duk noneng. Nabi tengok duk noneng, hok bisik. Azab lain raka hok bisik. Duk noneng. Nabi pun tanya Jibril. Nabi tengok mula-mula ke apa nama? Orang tino kena gantung dengan rambut. Orang tino kena gantung dengan rambut. Melekat cekok rambut panjang dia orang tino. Kau ikat rambut duk nonai. Kaki tak dapat tanah dik. Burung kepala dia ni pecah. Tubik otak tubik kau ni. Titik tak tuan ni kau adulah. Nabi tengok Nabi kata, "Ya Jibril, apa tu?" Gino orang tino tu ya Jibril boleh kena azab tu. Apa kesalahan dia Jibril? Jibril peroyak ke Nabi kita. Hei Muhammad, itu umatmu lagi akan datang. Maksudnya puak kita juga. Tapi retino. Nabi kata umatmu lagi akan datang. Nabi kata apa ya Jibril umatku? Umatmu yang tak suka nak tudung rambut dia. Nah, cuba tengok. Tengok kita buat tak hari ya. Jadi nak ayat tok retina tu dia tak pakai dakwah, tak pakai tudung. Ha tu. Nak gi ke mana naik motor kena dengan sain dia perak, aku patah aku mana aku gedah aku naro. Kena lepas rambut dia orang jatuh tengok. Allahu akbar.
Orang Tino tak usah kata banyak, sorak yang orang jatuh tengok. Dosa banyak mana dah. Apa tak lagi sutir kepala? Sutir kepala tak ada tak nudung tak. Ha, pakai ambil suih motor, pih, lalu dah. Rambut dia, shhh. Dia pun kata, oh, mu jangan sungguh ku tengok. Sebuah darah congsang dah. Oh, berkata congsang tu, kau teruk lagi. Tak ada putih gaduh, saya mutu, siau. Siau. Dia kata, oh, sebuah darah sedai, sebuah darah duduk sedai cempu, duduk kusuna cempu. Haa, tu tak ada apa dah lah. Haa, tu tak gelubung ke apa-apa. Hani nak ayat kesalahannya, orang tino rambut dia tengok dia orang jatah. Orang jatah yang sah nikah. Hani tengok. Pakal kita tengok gitu, Allah, gitu lalu nak ke. Ha. Islah. Pak Islah ya royak lah dah. Tak molek ke mana, molek ke mana, ya royak lah. Hani ugamo Islah ni tak ada ugamo molek sekali. Ugamo molek sekali tak ada dah. Kira molek tak molek, cuba tengok. Kita tengok dalam susun ni Islam, agama dia molek tak molek. Kita orang tua ni menang dah dah. Anak hak baru tubik perut mak. Orang kata Islam ajar dah. Apa ajar? Bila tubik poh, kita kena balik telinga kanan, komat telinga kiri. Cuba tengok. Ben telinga kanan, komat telinga kiri. Lah, ben jadi gapo duk merah-merah tak reti gapo. Dah Islam nak kata dia mengatur siap-siap dah. Dia letak dah. Anak orang Islam tubik perut ibu merah-merah tu suruh ben dah, we dengar suara ben dah. We dengar suara ben dah. Nak ayat kata suruh semayah. Padahal tak ada boleh kecek gapo lagi. Tak nampak gapo lagi mulut tu kiang-kiang teriak. Tapi nak kata agama Islam dia buat piti dah. Ha, bukan hati besar dulu tu dah. Dia mula di merah-merah lagi. Ha, cuba tengok. Agama mana ada buat lagu tu? Ada ke tak? Kita mesti tengok ke tak? Agama siya. Nah, agama buza. Biasa tengok dah rumah hospital. Orang siya yang beranak saling di hospital. Ada ke Dr. Sami, Tok Cha dia tu? Gitu dukung anak duk baca ke tepi-tepi tu? Tak ada. Tak pernah tengok. Tapi anak Islam ada. Ada. Buat 7 hari beli kambing pula dah. Semelih kambing hari yang ketujuh nak ya tu. Apa tu? Kerana sunat ngekoh. Beli kambing anak jatah 2 ekor. Allah, kita pergi ke tepi rumah dia lah. Kambing dah sekat pinggan. Tanya dia berapa ribu seekor weh. Allah. Apa ribu seekor? Allah. Kau telinga lembek. Duduk. Ah, nak ngekoh. Ah, tu nak ngekoh tengok. Boh, hari yang 7 tu ngekoh siap dah. Jamu orang siap dah. Haa, jamu orang siap, tak ada gapo dah. Buka mulut pula. Tengok. Buka mulut pula. Hari tu. Ngekoh dah, buka mulut pula. Haa. Sudah buka mulut, letak nama. Budak ni, apa ni nama gapo. Letak nama siap. Haa, buka mulut pula. Cukur kepala. Tengok. Hani anak Islam ni, atau comel, tak comel. Tuan tak tahu gapo lagi. Ibu bapa ni nak ayat tu tunai dah apa yang disuruh oleh Allah, suruh oleh Rasul nak ayat tu. Baduk setai. Bau naik boneng lah, berjawi pula dah. Berjawi tengok. Ni nak ayat tu agama Islam ni agama molek. Agama ada siap-siap dah nanti nak buat ya. Ha, tengok ayat tu. Nah, bawah hari yang 7 lah ngekoh lagi akekoh dan juga letak nama buka mulut siap belako dah. Ha, ayat tu.
Bo besar sikit umur 7 tahun Nabi kata muru auladakum bisolah. Hei tu laki mu suruhlah anak-anak kamu satu dengan semayah. Tuhan tekan dah tu laki suruh anak dia semayah. Bila umur 7 tahun. Duk suruh tak lekat lagi weh. Siapa umur 10 tahun? Nabi kata piak. Hani nak ayat kata besar tak besar agama Islam. Sebab tu orang nak hapuskan agama Islam di permukaan bumi. Boleh ke tak? Tak. Tak ada boleh tak. Bukan ni Islam ni ramah sekali. Tengok bola kata baru ni. Hak main nari arak di kata eh. Tahu ke tak orang masuk Islam berapa? 10,000 lebih masuk Islam. Masalah masuk Islam 10,000 lebih. Cuba tengok. Allahu Akbar. Hani nak labo tak labo? Labo. Haa, tu nak ayat tu. Hani nak ayat tu, ugamu Islam. Nah, bo umur 10 tahun tak semayal lagi. Nabi kata boleh dah piyak-piyak godai. Haa tu. Kita tak godai, tak buku semayal. Godai tak pergi beli rokok kita. Haa, royak kanak pergi beli bakar dengan uang lagi deh. Haa, lepas tu beli darah kotik, malah weh, natal ni. Haa, nak pinjam anak dia, tidak. Haa, ni nak ayat kata kita. Tapi nak ayat kata, Nabi suruh godeh kalau umur 10 tahun tak semaya lagi. Dia suruh pinjam. Hasil ni dah jadi pelak waktu itu ni. Jadi anak ni saya terlajak emas 10. Anak ni seolah-olah emas 10, tak boleh retik. Akhir sekali jadi tanah kau. Jadi tanah kau anak. Kena puja terlajak, ambil hati terlajak. Siapa tak terpakar gawah. Hani nak ayat tu emas 10, kita agak emas 10. Orang royak ke apa kita marah ke orang, sabit anak itu. Itu saya. Tapi akhir sekali lah, anak sepak pak. Mek ya bunuh. Dia semelih mek ya dengan pisah berah. Gitu mau sakit dua hari ya. Darah tak sejak dak di batas halkung ni. Mati selalu dah. Pia melih anak dia semelih. Haning nak ayat kata. Jadi nak ayat kata Islam ni mengatur dalam hidup ni tak ada dah. So. Ha, ya ayat berlaku, royak berlaku, royak berlaku. Ha tu, nak ayat tu. Hatu Islam nak ayat tu kita. Ha tu. Hatu gambaran pertama tu. Duk noneng dengan rambut dia. Bo yang kedua Nabi kata ya Jibril. Apalah Jibril orang Tino ni. Gino duk noneng dengan lidah. Dengan lidah. Lidah tidak. Dia besi tajir rekong sepuluh dengan mata kelu. Tajir putih. Cek. Teh dihumi lidah. Katuk dihumi lidah tu noneng. Noneng orang tu tak lidah. Mulut dia tengah ngor. Kaki tak apa tanah. Duduk lah baru api neraka. Allah, Nabi kata gino lah, nyanyu lah, lidah yang berjelek no, ya. Nyesakut situ. Noneng naik. Tu no, ya, di antaranya. Tu Nabi tengok mana? Nabi tengok di Malaikat Israq Mikraj. Nabi tanya Jibril, ya Jibril, salah gapo retina tu? Jibril kata, umatmu tu Muhammad. Tina tu nak ayat kata Muhammad. Dia menyakiti suami dia dengan mulut. Betul tak? Orang tina tu yang menyakiti. Wakwih tu laki dia tu sakit hati. Dia kata dengan apa? Wak dengan mulut. Yang ni dia menyupah dengan mulut. Kita panggil mudah-mudah kata, bining supah kau tu laki. Bining supah kau tu laki. Akhirat esok tu hecah dengan besi. Duk noneng dalam neraka. Duk leh api neraka. Duk panah. Ha ni ingat molek. Nah, ni nak panggil gambaran nak no, ayat tu.
Ha, ni pas banyak dak kita? Oh, tahun neraka dah. Tak itu. Dalam satu-satu kampung dia kena ada lah benda ni. Lebih-lebih lagi apa panggil tu laki Allah ke bini. Oh, dia Allah ke bini enggak meretas kami ni selalu. Rabuk padikan. Geno, bo tu laki kecil sikit dia juga kau. Ketar tu laki. Aku ramak kau tak apa. Oh, tak apalah. Eh, pada pang darah tu tinggi, teruk semua. Orang murih lagu tu. Aku ramak kau tak apa. Nah. Jadi, gitu tak? Nah, tu laki tu jamai mulut bining. Maka ingat si bining lagi ke datang. Hak Nabi tengok dalam neraka tu, duk noneng dengan lidah dia. Sakuklah besi tajam di humi lidah. Noneng duk itu. Ah. Allah, sakit dah sakit. Berat tubuh ni pada dah. Cuna ayat tu Allahu Akbar. Hani. Nah, tu. Yang ketiganya digantung dengan dua susunya. Nabi tengok orang tino duk gantung di kopek. Besi tajam sepos ani dia catut cik, di kopek. Allah heret seru. Naik dah. Nonai. Kaki dia gedik-gedik, darah ceruk. Ter kopek. Besi tajam ter kopek orang tino. Maka Nabi tanya ya Jibril, apa tu orang tino tu? Ah, boleh kena kata ni kopek. Maka dia pun royak. Ah, Jibril kata itulah Muhammad, umatmu lagi ke datang. Apa Jibril? Umatmu yang menyusu anak orang tak minta izin kau tu laki. Oh, buku minta izin enggak besar lah. Kita tak madah sekali. Kita ni tak madah sekali buku minta izin. Allah. Eh, kalau Tuhan nak kira malah bulan neraka lah ramah. Oh, banyak bini tak minta izin. Khabar-khabar pergi Kedah perak. Khabar-khabar pergi makan puluk. Jauh perak cenok. Tok laki ni cari pakulat lagu buruk. Dia kata kemik dia saat ni tu jatuh telaga. Tengok tak nampak air tak ada keruh. Ha, kayu. Ciak. Air tak ada kemik mu. Nung lepas tak nampak bining pibi. Wah lima dengan wah selagi. Wah selagi manis lah. Kemik mu hari mana. Pukul 11 dia cari dah yang lapar nasi. Tak ada. Tanya orang. Tak ada nampak ke? Mocik mu mai kau ni. Eh tak nampak. Eh kau mana dah tu ni? Haa, cari habis. Apa bining pergi makan puluk, tak ada minta izin dah. Allahu Akbar. Ingat molek. Honing nak ayat kata, dia wipek ke budak, tak ada minta izin tu lelaki. Tak boleh, kerana pek ni untuk lelaki. Bining tu untuk lelaki. Gapa saja, bining nak buat, kena minta izin untuk lelaki. Kalau tak minta izin, maka salah besar. Ni nak ayat buku minta izin. Dia ni pergi wipek ke budak kecil. Seperti kita lah ni gak pergi kat rumah tu, dia baru beranak. Pergi tengoklah anak dia ni semalai lagi duduk teriak kiyah. Biru lah. Nak kena budak ni. Ambil lah budak tu wipek. Bawa wipek tu rapat mulut dah. Cok senyap. Siapa kenyi tarik pun. Ini lalu dah letih. Reti kata Allah budak ni lapar duk teriak ni. Mek dia susu tak tubik baru beranak anak dara. Pak kita ni anak berapa dah. Allah kita tu terkejut budak-budak. Isak. Tapi tak minta izin kata lelaki. Ha, ning nak ayat tu. Akhirat esok lain neraka tu hai catuk di kopek. Tengok. Pas benda lagu ni enggak kita tengok lah kita ni enggak. Oh, dia kata minta izin lah mana dah jangan. Ha tu. Tu wipek tu. Wipek ke budak.
Tak ada minta izin untuk lelaki setara tunayak tu. Haa, kena noneng di kopek tunayak. Apatah lagi kita nak poso. Kita nak poso. Orang mari minta sedekah. Assalamualaikum. Untuk lelaki kita tak ada, ada bininya. Waalaikumsalam. Lah, mari pula dah budak ni. Aku rasa kemarin dulu dia mari dah. Mana dek? Kopo. No apa dek? Tadika. Siap dah aku ni, kenapa? Deklik ha? Mocik tak ada duit. Duit ada tu mocik tak ada minta izin ke? Kau tu lelaki mocik. Nak yata bining, nak buat kherok ke apa, duit tu lelaki tak leh. Gitu tak? Tak leh, tak leh. Nak tasarruf kan duit tu lelaki tak boleh bining. Kenapa tak izin? Nak sedekah pun tak leh. Ha, duit ada tu lelaki dia tak dikita. Pak kita nak sedekah boleh tak? Tak leh, kena minta izin dulu. Haning nak yata besar tak besar. Dosa kalau bini hidup sedekah duit tu lelaki. Padahal sedekah tu eh. Tu sedekah. Kalau poso pun kena minta izin juga. Bini nak poso. Hari senang khomih. Hari senang hari khomih. Bini nak poso kena minta izin dulu. Lagu nak kena minta izin. Eh, wemung eh. Esok hari senang tu aku nak poso tu boleh ke tak? Kata lelaki kata, okey, poso lah mek muruk, tak apa. Kata lelaki kita, tak soh lah. Tak soh poso? Kita kacik juga poso, haram. Doso. Ah, tak ada pasal. Lagak lapar lagi, doso lagi, tak ada pasal. Tak ada pasal. Haa, tu nak ayak kata. Haa, tu kena tu lelaki tu. Nak ayak tu nak poso, sunat tu, kena minta tu lelaki. Haa, kena minta. Wemung boleh tak aku nak poso, his eye call me. Kalau tu lelaki kita poso, poso lah memang, ha kita poso. Kalau tu lelaki kita tak boleh memang satu poso, ha? Ha kena pula memang tak boleh posonya. Aku nak bekal pergi Malaysia. Oh. Tu lelaki nak bekal pergi Malaysia. Oh, muka nak pergi banyak hari memang, oh, kena bekal lah, pergi banyak sikit. Nah, tu tak boleh poso. Tengok poso lagi tak leh kena minta izin dia tak dia tak anuyak tak leh anuyak ni besar sekali ha ni nak ayat ni ni gambar yang ketiga nak ayat tu Nabi tengok dalam neraka tu tu kesalahan dia nya ha tu nah ha habis itu tiga dulu lepas tu tak kesambunglah wallahu a'lam. Ada siapa dia nak tanya apa? Nak tengok kitab itu sikit. Ni ada khabar baik sikit dia. Ada khabar baik, berita baik. Iaitu ada sebuah sekolah tahfiz. Ada pondok tahfiz. Yang sedang buka dah learning ni. Di mana? Di Kedah Baru Sungai Golok. Kedah Baru Sungai Golok. Di situ. Di Cabai Tiga Api Merah tu. Tu. Dia buka ngaji andik anak-anak kita umur 12 sampai 14. Dia ambil budak tu. Budak ambil dia umur 12, 13, 14. Kat tu je anak budak tu. Tu. Lepas tu berapa? Tak nak kira berapa. Bogilah. Gena tu peri belaka. Tidak, peri belaka. Tak nak kena bayar gapo. Ho nak makan hari ye tu bayarlah. Ho tu kena bawa dalam poket dia tu nak beli renai pisah tu. Ho tu dak. Ho jore-jore tak ada gapo. Asrama siap belaka dah. Ayat terperi belakang.
anak yatim ni nak apa? Tak ada apa. Tak ada apa, supa belaka. Supa belaka. Lepas tu dalam ramai-ramai tu siapa dia? Hak mula-mula habis 30 juh di umrah peri. Hati nak ayat ni. Ha, tak ada kena bayar ke apa? Nak ayat apa? Anak dah bagi lah. Ada apa? Makan 3 kali sehari. Tu nak ayat kata. Nah. Ha, tu nak ayat tu. Dia buka tempat satu kemarin. Bulan-bulan 9. Dia buka dah. Ha, buka bulan 9. Nah. Ha, tu. Ustaz dia tu, tok guru dia nama Nazri. Ha, nama Nazri. Orang okay, cara tu. Orang okay, buka pondok tu nama Nazri. Ha, dia hafal Quran lagi pula dia ngaji kitab. Dia ada kitab sikit-sikit mula-mula ni. Ngajar budak-budak wiriti semaya cara akidah gitu eh. Karena budak tu ngapa Quran, duk situ ngapa Quran lah. Cara ngapa Quran ya. Tu dia. Ha, nama Nazri. Ha tu. Neh, duduk di Kedah Baru Sungai Golok. Nombor telefon hot Nazri ni, Ustaz Nazri ni 093 1722 735. Ha tu nombor telefon dia. Siapa dia nak bagi anak cucu bagilah. Tapi dia nak budak sehat weh. Faham tak budak sehat? Jangan hot lekat ketung. Ha itu sih. Nak budak hot sehat. Umur 12 sampai ke 14. Mana 12, 13, 14. Ni, noyak tu. Boleh buat pergi, boleh buat pergi. Eh? Ha, boleh cacak pun. Boleh ngapa ke tak? Ha, boleh. Buat pergi. Susah budak. Tak tahu apa, aku hidup rumah buat aku mana? Dah, duduk rumah hidup macam mana? Dah dia dah duduk sana tu ya ada cara dia. Ha nah, tu kena pergi kelas tengok dululah. Ha nah, budak ni nak ya dah. Ha tu. Dia pakai teropoh ke pakai gapo ke ambil air semaya ke. Ha biar semaya ke gapo masuk tabala ke kena. Ha tu ya ada budak-budak tepok budak cacak tu. Ha nah, ada cara dia tu. Ha, kita yang nak tak nampak oi demon ni cergah. Gi ingat Quran 30 juz pula. Allahu akbar. Jadi tu imej terawih. Tuai kaki pandau. Dah dah. Ni tu hendak ui lagu tu dah tu. Okey cacak-cacak gitu. Suara sedap tidak kok. Ha ni ayat tu. Dah. Ha ni berita baik ni ayat ni. Oh jatuh ya jatuh. Ha tina tak ada lagi, tak ada lagi. Ha tu wogilah. Wogilah siapa dia ada. Ha ni berita baik ni ayat tu. Ambo tulus siapa, tulus siapa. Neh. Ha tu. Ha tengok. Apa panggil kitab kita sikit. Kita ngaji sekat ana dah weh. Tak ada sikit sore buk kitab. Buat tina weh, mana dah weh cuba ya. Muka berapa? Muka tiga mana? Eh? Ah, ya. Kita masih lagi dalam nasihat tok guru lagi. Masih dalam nasihat tua kita lagi. Tak masuk isi lagi lah kita ni nak ada. Kalau perai-perai ke tak masuk lagi. Nak makan talis lagi. Ha, dengar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hei saudara-saudaraku, kita kesemua telah yakin bahwasanya kesemua alam ini mengadakan dia oleh Tuhan yang satu jua. Ah tu. Nah kita yakin dah kata Allah ni Tuhan seorang yang buatnya. Wala tujuh lapis langit. Tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Kita bagi tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi.
Tapi lapis langit dia sengai-sengai sosok. Bombing dia takut. Tujuh dia tu takut jadi sedaging. Tidak, bombing ni sedaging, sedaging, sedaging. Semua kosong. Ning cak hijau. Ning cak merah muda. Kosong stoko. Tapi ada tujuh. Tujuh si kapuh laku. Ha, bombing pun lagu tu hewak. Tujuh bombing, tujuh. Tujuh lapis bombing. Tapi takut laku. Itu nak ayat. Tapi langit, langit dok sengai-sengai. Sosok selapis tu supaya kita duduk lah ni. Duduk di langit, yang pertama nak pergi langit, yang kedua. Supaya duduk ke dunia nak naik ke langit lah ni. Selapis-selapis nak ayat. Tujuh lapis. Itu kita yakin dah. Dah tu hari kata gini lah Quran. Allahul ladzi khalaqa kulla syai. Allahul ladzi khalaqa samawati wal ard. Ha tu ayat Quran tu, ayat dalam Quran tu. Tu ayat. Jika perkara-perkara yang napak bersabik dengan tukar-tukar upamanya sekalipun, yakni semua tu Tuhan seorang yang buatnya. Walaupun kita tengok sabik dengan tukar-tukar. Kata, hey, rumah dia tu pergi buat. Soleh buat tu. Oh, soleh jadi dia buat deh. Oh. Nampak makan siku molek. Oi, soleh cuma. Sabik dia orang laku. Orang nak berlaku. Necan dia. Tak menipu. Tu ke? Walau lagu tu nampak kata orang duk buat sekalipun. Sebenarnya tu hair buat. Gitu tak? Hak sebenarnya tu hair buat tu. Tu. Walau nak, walau kita nampak bersabik dengan tukar-tukar sekalipun. Tu. Kalau begitu kita-kita ini tentu perbuatan Tuhan itu juga. Kita ni pun masuklah Tuhan buat belakalah. Kita ni bukan langit bombing saja dak. Ha, kalau begitu tidak patut sekali-kali kita deraka kepadanya, kepada Tuhan. Oh, kalau gitu kat kita Tuhan buat, tak patut kita deraka. Tak patutlah kita nak lawan Tuhan. Tak patutlah kita nak lakah. Tak heran dengan Tuhan. Yesus semaya, kita terus semaya. Tak patut, tak patut. Tu. Dah. Tak patut sekali kita deraka ni. Kerana orang yang deraka kepada kerajaan atau kepada penghulu, yang itu nebel, dan ketua kapung, tok menih, tok menih, tok nebel, tok menih tu pun, pun tak seperno juga keduduk ke di atas dunia. Orang yang lawan ketua kampung tu pun ayat tu. Duduk atas dunia tak seni juga. Apa tau kita deraka ke Tuhan? Deraka ke ketua kampung tu nebel tu kemenih pun tak seni dah duduk atas dunia. Tu banding dia. Padahal dunia ini sama taro juo. Padahal dunia ni sama taro ya. Tak sempurna juga kalau kita lawan penghulu, kita lawan ketua kampung. Tu nak ayat tu. Tu. Maka macam manalah nak dapat keseningi bagi mereka yang deraka kepada Tuhan? Macam mana nak seni orang deraka ke Tuhan? Deraka ke tu penghulu, deraka ke ketua kampung lagi tak seni dah. Macam mana kalau kita deraka ke Tuhan? Tu. Dah deraka kepada Tuhan. Yang ialah ampunyo dunia dan akhirat. Allah Tuhan ni hak dia belaka dunia dan akhirat. Kau teruk lagi lah. Lawe tu nebel pun tak boleh duduk dah. Lawe tu kemenih pun tak boleh pergi dah. No ya tu. Apa tu kita lawe Tuhan? Karena Tuhan ni yang milik dunia akhirat hak dia belaka. Tu nak ayat tu. Nak wi kesedaran kepada kita bahawa jangan deraka lah ke Tuhan. Tu kita yakin dah. Tu.
Maka kepada siapakah kita nak bertupu? Maka kepada siapa kita nak bertupu, nak tupai? Dan dengan apa bekalkah yang kita berharap? Kalau gitu kita dah harap kau bekal legapo kita nak mati ni. Dan kita lawai Tuhan. Di dalam perjalanan ni kita yang sangat jauh. Ha, kita dah harap gapo kok kita nak berjalan jauh ni. Nak tupai siapa kok kita nak gini. Ha tu. Nah. Ha tu. Serta di dalam kampung tempat yang tak biasa lagi pergi. Ha, kita nak pergi ni tempat tak biasa pergi lagi. Kampung hak kita nak pergi ni tak biasa pergi lagi. Ha, kita nak tupai gapo, nak tupu kepada siapa dia. Ha, tu dia yang. Iaitu di alam barzakh. Alam kubur. Di dalam kubur. Apa dalam kubur? Antara hidup dunia dengan dibakitkan tubuh badan. Dan di padang mahsyar tepat hipung segala sekalian manusia. Ha tu nak ayat tu. Nah. Ha tu. Ha tu kita nak pergi tempat kampung tempat yang tak biasa lagi pergi iaitu di alam barzah. Ha dalam kubur. Ha antara hidup dunia dengan bakit. Ha, kita duduk dalam kubur ni di antara hidup dunia dengan bakit di pada masa esok. Iaitu duduk dalam kubur. Learning kita duduk atas dunia. Sekali lagi kita mati. Mati kita tu duduk di kulal kubur antara hidup learning dengan pada masa esok. Ha, tengok ayat tu. Dah. Ah, ha, pada masa ni gapo nama? Gapo pada masa? Tempat himpun sekalian manusia. Pada masa ni Tuhan akan ladung manusia di situ berlaku. Edeng, Ecai, Sumpon, Melayu, Mamak, Derih, Yusuf, tak ada itu berlaku. India, Cina, Korea, Jepun, Malaysia, Arab, Bangladesh, Tajikistan, semua di situ berlaku. Perancis, Kanada, di situ berlaku. Duduk di pada masa berlaku. Tak ada sore, tak ada luar. Ha tu. Kerana periksa amalan dengan jalan menzuhikan adil. Bapa tu kita duduk di pada masa esok. Sekalian manusia kerana nak periksa amalan kita. Ha duduk di pada masa ni kerana nak periksa amalan kita. Nak timbang amalan kita. Nah, nak periksa. Mu ambil mana duit ni mu akhir ni? Mu beli kereta ambil duit mana? Kau muduk sanggup anak muduk ngaji ambil duit mana? Muduk makan hari-hari duit mana? Wak beli kebun ambil duit mana? Mu tambah serami rumah mu ambil duit mana? Dia tanya habis. Ni nak ayat tu. Gino tu hai wak lagu tu. Nak. Apa ni nak berzuhirkan adil tu hai. Padahal tu hai tahu dah. Bapa kita tanya-tanya pula tu. Tu hai nak berzuhirkan adil dia. Tuhan ni adil. Kenapa adil? Yang ni dia tak nyanyi kepada hamba dia. Dan hamba dia tu buat jahat. Maka dia tanda kata jahat. Hamba dia buat baik, dia tanda kata baik. Hati nak zuhirkan adil Tuhan tu. Dan meniti pula sirat jemaatan yang diletakkan atas mulut neraka. Ha, ni kita reti berlaku dah ni. Nak ayat tu. Nah. Maka beruntunglah mereka-mereka yang lepas. Beruntunglah orang meniti sirat lagi kata lepas sampai ke syurga. Ha tu. Kerana dipermasukkan di dalam syurga. Orang ni apa panggil orang buta masuk dalam syurga. Gapo syurga tu? Kebun. Kebun yang ada di dalam di dalamnya dalam kebun segala yang dicita-cita dalam syurga ni apa hak kita dicita-cita ada berlaku. Ada berlaku dalam syurga esok. Ha kekal di dalamnya selama-lama. Kita duduk dalam syurga esok kekal duduk situ dah. Tak pergi ke mana-mana dah.
tak pindah klik kepada kalai kubur dalam dunia tak dah. Duk situ, duk situ tu. Ha, tu je. Dan muda selama-lama. Dan sehat selama-lama. Muda lagi, sehat lagi, tak ada penyakit. Allahu Akbar. Hak tua dah learning tu jadi muda klik dalam syurga esok. Ha, hak huduh di dunia, tak ada siapa dia nak huduh kita dunia. Tapi akhirat esok lah jadi janguk, janguk, janguk. Ha, tu. Ha, kau lama kau muda. Dan kenyih selama-lama, tak ada hari lapar dah. Ha, dimakianlah. Dimakianlah. Jadi begitulah. Ha, ni kada air yang kita nak pergi. Ni kita yakin berlaku dah. Ha, tu. Nah. Ha, habis situ. Maka celakalah. Dan sehabis-habis azablah mereka yang tak lepas kerana jatuh ke dalam neraka. Ha, apa neraka? Api yang sangat nyala. Yang sangat-sangat nyala ada di dalamnya berapa ular dan kalau. Ha, tu sekat tu dulu. Ha, tanda molek muka pak tu. Maka celakalah. Ha, dan sehabis-habis azablah. Ha, kita berada kat tu dulu. InsyaAllah kita sambung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala subaha'u minna. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.